gitu. Enggak bisa. Jangan marah. Udah marah. Yang lain dah. Nanti berebutan enggak? Bungkus semua ya. Guys, kali ini kontennya agak sedikit berbeda. Kali ini mau memulangkan pedagang lebih awal karena ini sudah jam... nggak buat jam guys. Karena udah jam tujuan. Karena satu jam lagi seluruh pedagang di kota Pontianak tuh dibubarkan atau disuruh tutup. Jadi, kita ketemu dengan salah satu pedagang di daerah Serdam, di pinggir jalan. Sepasang suami istri, kayaknya ini yang akan jadi target buat kita borong. Dan nanti semua makanannya tuh nanti ditaruh saja di meja jualannya, nanti kita akan share ke media sosial. Siapapun yang lapar bisa ambil ke sini untuk mereka nikmati makan, bawa pulang, udah deh. Membuat orang lain senang, kenapa tidak? Seperti biasa, yang ngeborong ini adalah kalian, pasukan asik hobi makan. Mau tahu seperti apa video kali ini? Mari kita jalan ke belakang. Pak Deh, bawa banyak enggak hari ini? Bawa banyak, ya memang. Hari ini mampu bisa buat berapa porsi, Pak Deh? Ini paling tinggal 70, ini udah 12. Tinggal 70, kah? Wah, mie bisa berapa? Mie semua 22. 22? Mm-hmm. Nah, mie goreng 22. Nanti buatkan semuanya ya. Wangi! Wah! Masih pakai arang. Wih, jadi wangi ya. Nanti buatkan nasi goreng 70, Pak Deh. Bungkus semua ya. Ini mau buat berapa nih? Mau berapa? 12. Tak usah mereka lain bayar, Pak Deh. Udah dibayar, bilang kayak gitu. Iya. Nah. Gratis semua. Nih. Gratis. Rezeki anak soleh, Lek. Rezeki anak soleh, Bang. Pesan 5 ya. Batasnya 2, nanti soalnya yang lain dah. Nanti berebutan ya? Oh, ternyata... Ini PPKM, tolong Pak Deh. Tapi... Ini PPKM butuh bungkusan semua ya? Itu nggak logo deh? Berapa? Bentar lo, ini ngaduknya gosong pula nanti. Oh, gosong sih, nggak ada ribut ini. Jadi biar baliknya 1 jam lagi Pak Deh. Dah, selesai dah semua nih. Tam dapat traktiran. Kita borong. Budeh, hitung budeh. 15 kali 1 juta 104.000. Totalnya 1.329.000. KTV dak nepan sebelumnya. Jalan di sekat-sekat nih. Hmm. Jadi orang wow. Orang nyari agak susah kan? Heeh. Cuman aku takutnya nih nanti bergerombol lho di. Oke guys. Kita udah story. Biar follower di Instagram pada datang ke sini, biar Pak D-nya tak lama jual. Satu dua. Orang dua. Orang dua aja. Biar kawan-kawan Gojek dapat semua. Terbatas. Biar enggak ricu ya Pak D. Biar enggak ngumpul. Nanti pun ngumpul nih Pak D. Pak D jangan lupa suruh jaga jarak Pak D. Kalau kalian beli nasi goreng sini nih, enak guys. Nih. Oh. Nih, budenya langsung sajikan. Nih. Ada capcay, ada mie goreng. Nah, pokoknya enak pokok di sini. Buka dari jam berapa bude biasa? Maghrib. Habis maghrib ya? Habis maghrib datang sini. Oh, bisa pedas atau enggak ya. Pokoknya dijamin enak. Ini dari kita pasaran ya. Nah, pokok ini kita udah punya 3 anak lah pokok. Pokok yang belum tahu nanti datang sini ya. Bisa. Jangan marah. Udah marah.
Kalau orang kalau orang kalau orang marah tak mungkin bilang marah. Sedang sekolah. Ya, sedang gilanya. Cepat mudah nah, nanti ramai tuh. Oh, ya, makasih ya. Sama-sama. Selamat ya, memancing. Ya, nyerok kita, Pak. Oh, nyerok ya. Oke, okay. Keadaan sudah mulai ramai. Tak lama lagi ramai. Ayo, Bude. Tingkatkan kecepatan Anda. Siapkan tenaga, Pak De. Tak boleh panik. karena follower kita pasti datang ke sini. Oh, tidak boleh makan sini. Tidak boleh makan sini. Semuanya harus bungkus. Sis, biarkan untuk yang lain. Aduh. Wah. Wow. Tidak lama lagi kena kejar ini nih. Tidak lama lagi datang nih. Satu orang dua. Yang mau banyak suruh orang datang. Bilang ke kawan-kawannya. Nah, gini lah guys, kerjaan kita ya, berinteraksi sama pedagang. Nah, pedagang yang ngurus pembeli lain ya, kita bagian huru hara guys, buat orang panik biasanya. Udah, lanjut kak, aman. Udah aja Nisa, saatnya kita kabur ya, yuk. Oke, yuk. Oke. Aku makan dan kawan lain. Ayo. Ya, kita foto loh guys. Nah, ini kayak gini lah nih. Kalau ketemu kawan-kawan. Pak De udah bayar kan? Ini udah bayar kan? Udah, oke. Pak De, tinggal ya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Duluan ya. Kita udah bungkus, meskipun dua, sisanya untuk kawan-kawan kita yang butuh makan. Mari kita pulang, guys. Assalamualaikum. Guys, sebelum videonya habis, Bang Evan mau bilang kalau kalian mau order baju ini, tapi edisi warna hitam, nih. Keren kan? Baju off diet, baju keluar caps lock, logo hoki. Kalian langsung ke Instagram hobimakanstore.id.